Опаном. Melaksanakan patroli untuk mengantisipasi terjadinya tindakan kriminalitas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara. Sunter, kami melihat beberapa kendaraan yang melawan arus saat kami mencoba menghentikan salah satu pengendara tersebut mencoba kabur ketika melihat tim Tiger. Oleh karena itu, kami langsung melakukan pengejaran. Dari bensin. Tahu enggak kenapa kalian saya perhentikan? Tahu dari mana? Hah? Saudara. Terus mau lagi? Gimana? Enggak pakai masker. Mau ke siapa aja? Apa? Ya, Pak. Yang bawa motor mana? Yang bawa motor belakang ke motornya. Ada yang ketemu masing-masing. Jadi surat-suratnya. Enggak bawa surat-surat. Oh ya, SNK. Oh ya, SNK enggak? Tunjukin surat-surat yang ada. Ya, apa? Yang SIM mau mana? SIM belum buat. Kenapa? Belum buat. Kenapa belum buat? Punya papa. Buat untuk siapa? Enggak tahu punya papa ini motor. Ngapain mau apa lu? Mau potong orang? Aku enggak tahu. Beberapa pemuda yang sempat kabur berhasil kami amankan. Bangkai, kok kabur dia Bangkai? Katanya mau dibegal, Dan. Dibegal emang? Oh, lucu. Jelas apa itu? Motor ada tulisan. Tim Tiger. Betul. Mana? Hei, kamu bawa surat suratnya nggak? Dari Bangkai. Mana? Buka jawab kamu. Udah tadi. Udah, Lek? Saya nomor langka. Nggak tahu. Dalam berkendara itu harus melengkapi apa? Pertama, pakai helm. SOP kendaraan roda 2, bergoncengan 2, tidak boleh melebihi dari 2 orang, paham? Tidak boleh melawan? Arus. Arus. Yang kalian lakukan tadi salah apa benar? Salah. Salah kan? Iya. Nah, sangat kami sayangkan pemuda-pemuda ini tidak menaati aturan lalu lintas yang ada. Untuk itu kami memberikan himbauan kepada mereka tentang aturan berkendara di jalan raya yang benar. Ketika kalian salah, sudah tugas kami untuk mengingatkan kalian. Oleh karena itu, makanya kami berhentikan. Kami cek dulu kelengkapan administrasi kalian. Ketika kelengkapan administrasi kalian lengkap, kami memberikan himbauan untuk kalian kembali dengan mematuhi aturan lalu lintas. Paham? Ketika kalian tidak mematuhi aturan lalu lintas, dengan tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor, apa? Tadi dia lawan arah. Kita buktiin. Di HP-nya ada isi bawa ganja. Ternyata salah satu dari anggota kami memberhentikan pengendara yang sempat kabur dari tim Tiger. Setelah dicek, ternyata kami mendapati dalam sebuah chat tersebut telah terjadi transaksi ganja. Orang ganja ya? Dulu aja. Saya nggak gitu, Pak. Sumpah, Pak. Oh, dapat dari mana ganja? Teman saya bercandaan gitu, Pak. Kayak jangan lupa beli kalau gitu, kayak sesuatu gitu. Saya nggak ikutin gitu, Pak. Ganja ya kemana? Saya nggak, Pak. Saya mau ambil rokok, Pak. Ganja ya kemana? Serius, Pak? Nggak bohong. Ganja. Motor ini nanti kalau mau ambil aja di kelas itu. Baju doang, Fortuny. Iya, Pak. Itu
Bukan pas saya. Pemuda ini mengelak bahwasanya chat tersebut hanya iseng-isengan dengan teman-temannya. Sampai di kantor, kamu kami urin. Jakarta Utara, ya. Kita cek sesuai dengan nomor mesin, nomor rangka, pertama kami keluarkan. Bang. Jadi kami nggak perlu. Masih ini gelenya kemana gelenya? Saya ngagitan Pak, ini Bapak. Ini kemana? 739. Serius Pak, saya nggak bohong. Ini ada cecetannya nih, kita nggak bohong ya. Iya Pak, iya. Yes. Saya juga berani Pak dicek Pak, saya nggak ngagitan. Yaudah, nanti kamu kita urin. Iya. Itu apa? Apa ya Pak? Lu gabung grup motor apa? Ini grup motor SSB Pak? Enggak bayar Pak. Grup motor SSB? Buat riding-riding aja hari Minggu. Saya enggak pernah onar. Lu pakai motor tuh pakai helm. Baru di. Terus kenapa kamu lawan arus? Tadi deket Pak. Gampang deket kalau kok kesamber mobil bagaimana? Iya Pak. Kami ikut kami dulu ke Forest ya. Iya Pak. Nah ikutin dulu aturan kami. Oleh karena itu kami amankan ke Polres Metro Jakarta Utara untuk kami selidiki lebih lanjut. Kami lanjutkan patroli kembali. Di daerah Tanjung Priok kami menghentikan beberapa pemuda yang bergonceng tiga. Habis pulang kerja Pak. Pulang kerja Pak. Dari pelabuhan. Dari pelabuhan. Iya. Coba cek ini Mangge. Cek aja Mangge. Boleh. Ini apa ini? Tanda terima Pak. Tanda terima. Tanda terima apa? Ya. Itu kurang-kurang barang Pak. Tanda terima. Tapi harus ke layanan. Wah judi online. Enggak, itu punya teman saya nyangkut Pak. Tuh, judi online tuh. Setelah kami melakukan pengecekan, ternyata di HP ketiga pemuda tersebut, mereka baru saja melakukan perjudian online. Saya nyangkut. Lah, teman saya habis minjem tadi. Hei, kira-kira motor mana? Ada, Pak, di rumah saya nggak bawa. Hah? Ada di rumah saya nggak bawa. Motormu kami amankan. Ini nggak bawa, Pak. Nggak apa-apa. Polres Metro Jakarta Utara. Nanti pagi boleh sore. Saya temuin siapa, Pak? Ya. Kalau sekarang saya ambil, saya ambil yang penting ada surat-surat SKS dan BPKB-nya. Lengkap Pak. Bawa, ya. Lengkap Pak. Kantornya kami amankan dulu di Polres Metro Jakarta. Siapa? Enggak apa-apa. Ini bagi apa? Ini Pak, handphone saya Pak. Apanya? 25. Transport. 28. Tapi ya. Yang mana itu? Sabu. Coba lihat. Yang mana? Ntar dulu. Sabar sih. Coba buka lidahnya. Ah, gonyang-gonyang malah lo. Habis makan di mana lo? Enggak, saya enggak makan dah. Kapan terakhir lo makan? Udah lama dah. Jujur aja, jujur. Saya jujur, udah lama. Jujur daripada ntar di tes urin iya. Positif. Saya udah lama, udah 2 bulan lebih ya. Sebelum bulan puasa. Kalau saya puasa. Puasa-puasa. Ya, puasa. Make, make. Enggak, sudah enggak makan dah. Udah ada 2 bulan. Kalau saya cek urin positif gimana? Pemuda tersebut kami indikasikan baru saja menggunakan obat-obatan terlarang. Ya, nggak apa-apa jujur aja. Iya sudah jujur dan. Iya kalau saya cek kurang positif. Saya udah lama nggak makan. Kalau saya cek kurang positif gimana? Nggak apa-apa. Gimana bro? Iya ada dulu yang bisa dalam sih nggak makan. Iya kalau itu mau di ininya positif gimana? Kan saya tanya ini kalau saya cek kurang positif gimana? Ya, kurang tahu deh. Saya tuh tahunya udah lama aja. Kok tahunya udah lama? Bawa aja. Kalau cek urin, kalau udah lama make tuh, ya. Kalau dicek urin nggak positif, bro. Paham? Paham. Ah, kayak pemakai baru aja lu. Keren naik sana. Iya, nak. Ini pesan sandinya apa nih sandinya nih? Oh, maaf. 25, ya. Udah. 25, 01, 87. Nah, ikut semua. Naik semua di polisi. Kami mengamankan pemuda ini beserta kendaraannya ke Polres Metro Jakarta Utara untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat kami melaksanakan patroli di daerah Tanjung Priok, kami memberhentikan 3 orang pemuda, di mana pemuda tersebut terdiri dari 2 orang cewek dan 1 cowok yang menggonceng 3. Oke, silakan dicek. Iya, boleh Bapak. Di ini, apa, jok motornya? Oh, iya, jok motor Bapak. Boleh Bapak. Keluarin dulu. Oh iya Bapak, boleh Bapak. Permisi ya Mbak ya. Iya Pak. Berkat teman semua itu Pak. Masuk Pak. Berkat teman Pak. Iya Pak, gak apa-apa.
Kami pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap fisik maupun kendaraan yang mereka kendarai. Jadi coba, Pak. Enggak, Pak. Saya nggak pernah begitu, Pak. Ini kok STNK kamu kok lipat-lipat kayak gini, Bro? Iya, Pak. Itu emang dari sononya begitu, Pak. Saya, Pak. Dari Dekor awal beli motor, ya. Begitu, Pak. BPKB-nya ini, Pak? Ini kan belum lunas, Pak. Masih kredit, Pak. Coba, senter ini ya. Apa tuh, Pak? Iya, Pak. Maaf, Pak. Ini motor lo? Iya, Pak. Mau saya, Pak. Mau motor Ali, Pak. KTP-nya ada, Pak. Nih, karena surat-surat lengkap. Iya, Pak. Nah, ini sudah menyelesaikan perjalanan. Iya, Pak. Tapi, nggak boleh gonceng bertiga. Iya, Pak. Maaf, Pak, ya. Kamu jalan kaki. Jalan kaki. Ya, kan perempuan. Oh, yaudah, masih ya, perempuan lo tinggalin sini, enggak pernah mau jawab benar lo jadi laki-laki. Ya, kasih pinjam dia aja. Ya udah. Kuncinya nyantol. Pokoknya tinggal di mana? Ya, Bapak. Tinggal di Mawar. Di bawah aja. Di bawah aja. Iya, ntar habis dia ngantar temannya, ntar dia jemput lu lagi. Itu luar wain. Kalau emang jalannya dekat sini, enggak apa-apa. Kalau emang Pak juga harus hati-hati kalau berkendara, padahal kan tahu sendiri situasi sekarang gimana ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, tinggal dulu, ya. Ini tosnya. Oh, gini, Bapak. Aduh, masa yang sanggup sih, Pak, saya, Pak? Gini. Sekarang kan Corona. Nggak boleh nyali. Ada, Pak. Saya di sini, Pak. Dipakai. Ini, Pak. Maskernya dong. Ada, Pak, ini, Pak. Ya, dipakai. Oh, oke, Pak. Hei, Bapak. Makasih, Bapak. Om. Setelah kami melakukan pengecekan, ternyata kendaraan mereka dilengkapi dengan surat-surat yang ada. Oleh karena itu, kami memberikan himbauan terhadap mereka untuk tetap menaati aturan lalu lintas, yaitu tidak bergonceng tiga. Mana, Pak?